Ratusan warga di Kabupaten Bojonegoro antusias mengikuti Pesta Rakyat Ngubek Ikan Rabu siang. Mereka berebut menangkap ribuan ikan yang dilepas ke dalam embung tanpa alat bantu alias tangan kosong. Sulitnya menangkap ikan berbalut lumpur mampu membuat suasana semakin meriah. Beginilah cara warga memeriahkan hari jadi Desa Tejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Mereka menggelar Pesta Rakyat Ngubek Ikan di Embung Tejo yang sedang surut selama musim kemarau ini. Terdapat berbagai jenis ikan yang dilepas panitia, di antaranya nila, tawas, wader, gabus, dan lele. Semua peserta nampak bersemangat adu ketangkasan menangkap ikan tanpa alat bantu alias tangan kosong. Licinnya ikan dalam air membuat peserta harus rela berjibaku dengan lumpur. Terlebih kondisi air keruh sehingga menyulitkan peserta mencari keberadaan ikan buruan. Meski demikian, warga sangat senang dengan gelaran ini. Ikut cari ikan gede. Okay. Nanti kira-kira dimasak apa ini di rumah? Masak digoreng. Gorengan. Okay. Dimam ya mbak? Yang kali. Yogane. Oh yogane. Ngubek ikan ini digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi Desa Tejo yang ke-637. Selain sebagai hiburan, diharapkan pesta rakyat ini bisa menjadi ajang silaturahmi warga. Kegiatan ini kita rencanakan menjadi event tahunan sebagai satu pesta rakyat yang berupaya untuk menyambung tali silaturahim sesama masyarakat sekaligus untuk memupuk bakat keterampilan bagaimana menangkap ikan. Melihat besarnya antusiasme warga, pemerintah desa berencana menjadikan Pesta Rakyat Ngubek Ikan ini menjadi agenda tahunan di Desa Tejo. Dion Fajar Arianto, Bojonegoro. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil.